Kak Wilda itu di Instagram secara tidak ofisial bilang kalau siapa jadi turnamen terakhir dia buat timnas dan yeah. buat tim nanti di Asian Games itu gimana Mas? Ya, yeah. bukan aja Wilda, termasuk si Wulan. Padahal dua orang itu adalah middle blocker kita yang saat ini pelapisnya belum kami punya. Di sisi tosser kami punya, Putri ya. Di sisi tosser kami punya, di open spike kami punya, di offside tempatnya Mega adalah, walaupun kualitasnya tidak sebaik Mega. Nah, yang paling repot adalah di posisi middle blocker. Dengan mundurnya Wilda, resmi atau tidak resmi, tapi dengan mundurnya Wulan, itu tentu akan membuat kami kesulitan mencari penggantinya. Ada penggantinya stok banyak, tapi masalah kualitas, masalah jam terbang, pengalaman, itu yang belum setara dengan mereka berdua. Kalau terkait calon apa kayak pengganti Wilda sama Wulan itu yang kira-kira maksudnya potensi buat bisa ke situ ada nggak? Kalau nyebut nama banyak, tapi itu tadi, sekualitas dengan dia perlu teknik. Pertama, belum ada yang setara dengan itu. Kalau itu sudah terpenuhi, jam terbang. Jadi memang kita untuk posisi middle blocker, kita akan pasti ketinggalan. Antara, karena dua-duanya loh, Wilda sama Wulan. Ya memang kita juga tidak boleh berharap sama mereka dua. Dengan adanya mereka pergi, ya mau nggak mau kita harus speed up bagaimana middle blocker itu. Karena tidak ada middle blocker setinggi mereka. Itu udah hambatan. Jadi kita cari, kalaupun ada, makan waktu lagi. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.